Halo Sobat Jeep, jumpa lagi di channel Jeep TV. Ini channel yang mengulas dunia 4x4 dan off-road. Sombong kali. Yes, sekarang kita kedapetan buat nge-review. Ini Jeep CJ7 nih. CJ7 tahun 82. Tahun 82, punya temen kita Bang Finan. Ya. Pernah masuk di majalah Jeep juga. Ya. Waktu itu warna biru muda. Kalau ada Sobat Jeep pembaca majalah Jeep yang inget, ya, ini warnanya biru muda. Terus kenapa kita ngulas lagi sekarang? Yang belum kita tulis, Rin, pas di majalah Jeep kemarin, ini mobil off-road ekspedisi, tapi yang bikin bukan bengkel off-road sebenarnya. Bener, ternyata yang bikin ini bengkel Harley. Bengkel Harley Davidson. Jadi si Bang Finan ini udah bergelut di dunia perbengkelan, tapi Harley itu udah dari tahun 90-an kalau nggak salah. Udah lama, termasuk salah satu bengkel Harley terlama. Nah, Harley emang nggak pernah jauh dari namanya Jeep. Biasanya betul. Terkait tuh sesama Amerika, motornya pakai Harley, pasti mobilnya pakai Jeep. Nah, Bang Finan tuh makanya nggak bisa lepas dari sosok Jeep. Mending kita lihat langsung aja. Langsung kita bahas lebih detail, oke? Yuk. Nah, Rin, lihat dari desain bempernya aja Amerika banget ya? Iya, kalau mukanya sih Amerika banget nih Sobat Jeep. Bempernya pakai stinger. Ya, model-model stinger. Terus grillnya dipasangin guard. Ya, ya kan? Samping sini. Nah, terus fender juga udah diganti pipa. Kayak Amerika lah, gaya Amerika-Amerikian. Kalau dari depan. Tapi emang ada campur tangan ekspedisinya sedikit, karena ekspedisi memang, Indonesia. Karena memang dipakai buat event itu. Iya. Gitu loh, buat event ekspedisi, bukan event yang short atau TS-TS-an, kompetisi yang kenceng-kencengan, bukan. Ya. Jadi ya terpadu sama roll cage, exo cage yang di luar. Nanti kita bahas deh. Exo cage, nanti ya kita bahas ya. Jadi kita di depan mulai dulu. Dari depan dulu. Dari mulai biasa standar. Winch pakai 8274. Ya. Terus motornya upgrade pakai 9,5 XP, tapi slingnya masih pakai sling bajanya nih. Belum dirubah ke plasma. Belum dirubah ke plasma. Navigatornya masih kuat kan? Iya, navigatornya kayak makannya sebakul. Yoi. Terus koplingnya tapi udah dirubah ininya nih, Mas Bim, dipasangin baut. Biasanya kan kalau aslinya 8274 pakai pin. Pakai pin yang itu ya? Tek gitu ya. Pin bilangnya pin apa tuh bilangnya? Kalau pin yang kunci gitu doang tuh. Lockpin, pin kunci kan? Iya. Cuman diinggrisin doang. Iya, biasanya kalau lagi narik tuh, kalau lagi beban berat banget, 8274 tuh penyakitnya loncat di koplingnya. Pecah ya? Keluar ya? Loncat karena dia kena tekanan kan. Si koplingnya itu, si pin nggak kuat nahan, jadi dia kebuka. Nah, tuh pelor isi peluru kecilnya berangkat semua. Gue pernah soalnya malam-malam nyariin pelor winch di lumpur. Jadi curhat gini sih. Jadi curhat. Jadi penyakitnya itu gara-gara masih standar. Akhirnya dipasangin baut. Terus bumper sih depannya ini ya, simple ya. Cuma ada top point yang udah disiapin. Iya, dipasangin guard, guardnya ngelindungin si link steering segala macem. Ini kalau nggak dilindungin sekalinya kena penyok atau bubar sih PR banget sih. Iya, soalnya udah diganti sama apa namanya? Pakai hexagonal. Pakai hexagonal. Hexagonal tuh dia kuat emang Sobat Jeep, cuman kalau kena impact malah patah. Ya, dan lebih sering nggak bisa dibalikin ya. Katakan nggak patah nih, wah bengkok, pas mau dibalikin malah patah kan? Beda sama long turret asli, makanya kalau gua dulu sempet kan pakai hexagonal, akhirnya dibalikin lagi ke original karena perimbangannya itu. Mendingan kalau bengkok dilurusin lagi daripada patah nggak bisa pulang. Dulu gua pernah ngalamin pas bengkok ngebalikinnya dilindes. Iya, bisa. Balik. Lumayan, terus lagi bisa pulang. Apa digedor-gedor dari pohon. Oke, lanjut. Lanjutin. Nah ini gardannya udah ganti nih Sobat Jeep, pakai Toyota 40 series. 40 series. Pertimbangannya karena si gardannya CJ7 itu emang terkenal ringkih kan, apalagi kalau lo pakai ban 37 begini nih. Ya. Pasti patah aja penyakitnya. Ini juga diganti. Udah dikasih pelindung sama disiapin tow point buat kalau narik. Iya, dipasangin tow point. Karena dia pakai coilover. Suspensinya coil spring. Armnya udah custom, udah pakai 4-link. Terus kalau dipasangin itu tuh, itu kalau coilover itu kendalanya atau coil spring kalau kita lagi nge-winch di lumpur dia nyari ke paling rendahnya kan mas. Nah kalau kita pasangin si tow point di situ, garden itu ditarik ke atas. Ikut sama body ya? Ikut sama body, itu juga mesti dicantol di sini, si slingnya. Jadi biasanya ada sling lagi bikinan atau plasma ya? Iya. Potongan tali plasma dari bawah, di sini dikasih sakal omega, dia ikut sama winch atau itu buat narik. Iya, buat narik juga bisa. Narik. Jadi keuntungannya saat double line, si garden tuh ketarik sama ke atas sama si slingnya nggak? Ini Rin, yang unik shock breaker. Shock breaker masih kan nggak? Kalau shock breaker coilovernya ini made in Indonesia. Yoi, ini bener nih sobat Jeep. Bikinan teman kita juga ya? Dan bener-bener bikinan teman kita. Iya. Bikinan ada Om Juli ya? Om Juli. Bener-bener pure custom. Pure? Dari asli, 100% bikin semua. Iya. Gitu. Pernya sih enggak. Per dipilih-pilih. Per dipilih pakai mobil apa yang pas sama setup bobotnya mobil. Jadi juga tuh. Iya. Dan kepake juga. Belum pernah rusak lagi katanya. Udah ikut 2 atau 3 kali event. Iya. Iya kan? Belum pernah rusak. Lanjut, apa lagi? Samping. Samping. Langsung ke bagian roda ya. Badan pelek, badan pelek. Ini bareng samaan. Kamu gitu sih. Ban dulu. Bannya pakai Maxxis yang berapa nih, Mas? Trepadornya? 35. Tadi lo bilang 37. Oh, 35 ya? 35. Oh, kelihatannya gede kayak 37 ya? Gede soalnya ini masih tebal kembangannya. Oh iya benar. Ini pakai 35 12,5. Pakai 15. Ini Maxxis Trepador yang soft compound nih, kelihatan dari logonya kuning soalnya. Tulisannya Maxxisnya kuning ya? Iya, Maxxisnya kuning. Terus sama si om Finan, bannya udah di-cutting lagi nih, si ininya. Jadi lebih... bagian tahunya? Bagian tahunya. Jadi tahu yang tengah sama pinggir-pinggirnya tuh di-cutting. Dibuang lagi. Ujung-ujungnya. Jadi lebih dalam lagi gitu kalau nusuk ke tanah gitu kayaknya. Tapi beberapa masukan yang nyoba temen udah ngating jadi lebih enak mas dia. Si Maxxis Trepador kalau di cutting contohnya kayak Opaka Rolex yang dulu pertama kali nyoba itu dia cutting, katanya lebih galak. Emang iya sih, ya lumayan jadi renggang segini. Jaraknya yang tadi segini jadi enggak. Berarti sengaja jepit gua cutting kan? Ya gua nggak kepleset. Sepatu boot kita tuh kalau kita buat liputan kita cutting. Kita cutting aja. Ini Rin, pelak bedlock MRW. Kayaknya MRW nih. Lihat dari bentuknya ya? Lihat bentuknya. Agak naik ke atas dikit, kita ke atasan dikit, naik kameramen. Dikasih sling ya, standar lah ya, pakai sling supaya buat nerabas ranting, nerabas dia biar nggak langsung ke kaca aja sih, jadi biar kebuka dikit lah gitu. Karena kalau nggak ada ranting biasanya si ranting sama daun nempel dari kaca tuh, pas dibuka ciluk banget dalam. Sama biar ininya sih harapannya ranting itu naik ke atas, nggak langsung masuk ke kaca dalam. Gitu. Jika mesin ada tambahan keranjang tempat alat recovery, kita sering lihat biasanya di Land Rover ya? Ya, pasang-pasang begitu. Karena untuk strap, untuk shackle, untuk apa semuanya ditaruh sini ya nggak akan jatuh juga sih ya, orang pelan-pelan juga. Ya. Terus sama main offroadnya? Anaknya tuh mas, kalau kita lagi offroadnya ekspedisi ya, itu kan badan kita aja udah lumpuran banget. Strap segala macam itu udah pasti lumpur deh, udah nggak mungkin nggak ada lumpurnya. Kita masukin ke dalam kabin, itu isinya ke dashboard sebelah kiri, door trim bisa lumpuran semua. Jadi kotor gitu bagian sebelah kiri. Nah ini barang-barang kotor ditaruh di depan, di luar. Dulu gue pertama kali ngelihat temen-temen Land Rover tim Celeng tuh, Om Hanung. Om Hanung ya? Jadi mereka ikut ekspedisi YOX kan, karena ban serepnya udah nggak 35 ditaruh situ nggak mungkin, dipindah ke belakang. Situ di lubang bekas baut ban serep dipasangin itu buat naruh barang-barang. Ya lo ban serep 35 taruh sini, nggak nyupir gimana? Itu lagi gini keluar. Kayak ini Es Ventura dong. Ketahuan umur lo, pada Es Ventura. Oke, sekarang snorkel. Nah, keuntungannya pakai snorkel besi, lebih nggak akan pecah. Iya, lebih aman kalau kesamber, dia nggak akan pecah, paling peyok. Banyak tinggal ketok lah. Iya. Aman. Asal jangan jepit gitu aja. Malah pengek. Nah, cuman ini snorkel sobat Jeep nggak langsung dipasang nih. Jadi kalau mau masuk air aja baru dipasang. Jadi di dalam masih tetap pakai filter lagi sendiri. Gitu. Terus ini si fender side step sama fender belakang itu udah pipa semua, nyambung ke sasis. Nah, buat melindungin body, buat nyender-nyender cuek. Iya. Betul. Sama ini nih. Kalau kita dulu bilangnya selalu roll cage. Yeah. Padahal ada istilahnya exo cage. Exo cage. Zaman gue umur berapa ya? Ya, zaman masih baca tablet otomotif. Ya? Tablet otomotif. Belum ada majalah Jeep. Belum ada. Itu gue pernah baca ada istilahnya roll bar Superman. Oh gitu. Kenapa tidak Superman? Ya, Superman kan pakai CD di luar. Jadi roll barnya di luar. Roll barnya di luar. Jadi sempat pernah tak kenalnya roll bar Superman. Karena roll barnya bukan di dalam kabin, di luar ya. Di luar. Exo cage tulisannya EXO cage. Ya dia kalau emang baca-baca di itu emang fungsinya buat melindungi body. Gitu biar nggak terlalu rusak. Sebenarnya lebih ke ini sih Rin. Pengalaman gue ngelihat orang yang pakai exo cage kalau tumpah nggak renyek banget gitu loh. Iya, iya benar sih. Ya kan? Ya nyelamatin body bener. Dan bisa buat tegangan. Nah makanya ini ada tow point dibikin juga nih sama Bang Finan. Ya buat ngebilai. Tow point buat kalau lagi trek negatif ditahan pakai strap isinya ya. Tahan pakai strap diikat ke pohon atau ada yang bilang ngedelay. Ada yang bilang ngebilai. Ngebilai. Ada yang bilang strap tahan strap ya gitulah. Iya benar. Banyak istilahnya. Yang penting ngerti. Ya. Jangan sampai miskomunikasi. Bener. Sama navigator. Kalau di kita emang treknya karakternya banyak negatif apa segala macam kan jadinya itu lumayan banyak ditemuin di temen-temen yang mobil off-road ekspedisi ya. Yeah. Taruh di roll bar dulu, diikat di roll bar di exo cage-nya ini makanya sekarang dipasangin. Alat tempat buat disediain Omega Circle. Iya, jadi tinggal pasang tak tahan di sini. Iya. Oke, udah pasti ini terintegrasi sama roof rack. Benar. Apalagi Rin? Kita lihat agak ke belakang lagi ya. Kita ke belakang. Ini juga Rin salah satu trik anti nampung air. Lebih tinggi dari aslinya ya. Iya, lumayan. Ya kalau kita off-road air masuk sampai setengah kabin ini di dalam mobil juga kita udah segini kan biasanya. Ya. Jadi udah berasa jadi patokan tuh. Nah, biasanya kalau mobil udah masuk setengah body, itu kalau yang tutup bensinnya jelek. Siap-siap ya, begitu keluar air, kita tuh kuras tangki. Capek juga. Buang deh bensin sebagian. Gue pernah soalnya dulu temen gue satu tim off-road. Apes banget dulu. Iya. Iya namanya juga off-road pasti ada aja kan kejadian yang lo belum pernah. Tidak diduga ya. Belum pernah ngalamin gitu, pengalaman yang lo nggak dapet, ya dapetnya di track. Betul. Jadi ini sih lumayan banget nolong nih dibikin tinggi begini. Kalau kemarin temen gua tutup bensinnya naik ke atas aja, masuk air itu nggak bakalan keselak bensin deh. Lama tapi nggak keselak air. Sempat lama di airnya. Iya sempat lama. Dia jadi masuk ke dalam. Kasihan. Kasihan. Udah masuk trek gitu. Lanjut kita belakang. Nah, ini gue suka tampilan belakang nih. Iya, ini si Om Finan bikin beginian nih, bikin sendiri nih, Sobat Jeep, di custom. Jadi suka kayak kanvas, terus kayak tas trim begini. Hah? Trim pintu. Oh iya, trim pintu juga ada, nanti kita lihat ke dalam. Nah, terus ini nih, bikin trash bag biasanya, tapi dikombinasi juga sama tempat-tempat ini, buat naro-naro apa nih? Barang-barang yang kecil-kecil mungkin. Yang alat recovery misalkan Omega Circle. Iya bisa taruh nih. Snatch block bisa masuk sini. Nah, gitu. Dikombin sama trash bag ya. Iya, ini trash bag dikombin sama kompartemen barang-barang kecil yang emang sering diambil dari luar. Nah, Rin, karena mesinnya 6 silinder kan, gede kan. Lo lihat dong jerigennya bawa berapa biji. Iya, ini mesinnya karena masih pakai, pokoknya mesinnya bensin. Nanti kita lihat mesinnya ke depan. Jadi bawa jerigen bensinnya ini 60 liter. 20. Iya. Hampir satu tangkinya Jimny. Enggak aja. Tangki Jimny 40. 45 sekian. Enggak nyampe malah. Iya. Terus bumper belakang di custom. Ini semuanya bikinan si Om Finan. Ini kalau nggak salah Smittybilt apa ya? Pakai winch Smittybilt. Nah, winch-nya tadi pakai apa Mas Bib? Smittybilt, tapi gue nggak tahu tipenya. Kita lihat aja, buka. Dar. Kayaknya sini XRD yang 9,5 XRD. Biasanya sih gitu. Tetap nggak ada tulisannya. Emang nggak ada tulisannya. Nggak, tetap harusnya ada di sini. Bentuknya yang XRD 9,5 itu. Iya, XRD 9,5. Kita lihat tuh kan, benerin. Anak Harley. Anak Harley. Kita lihat yuk ke dalam. Iya, emang. Ini Om Finan nih, kalau sobat Jeep tahu ya, ini mobil pertamanya dia buat turun ini ekspedisi off-road. Ini paling pertama. Iya, pertama dia bikin buat ekspedisi off-road. Sebelumnya mungkin pakai Jeep cuman buat jalan warawiri, mejeng-mejeng gitu kan. Nah, ini bener-bener ikut ekspedisi yang ini nih, bikin dari CJ7. Nah, ini dia nih tempat... XRC, XRD. Oh iya. Kurang satu huruf. Iya deh. D, C. Iya. Ini pasti jok buat navigator. Navigator. Jadi setupnya buat 3 penumpang. Terus tangki naik nih ke atas ternyata. Ya, biar bawahnya nggak mentok-mentok. Terus sebelah kanan nih buat naro kompartemen, biasanya isinya kulkas, terus box-box buat spare part gitu. Dari belakang sih segitu aja. Satu lagi di belakang yang menurut gua rada unik dan nyeleneh. Ini nih, pipa ini warnanya sama kayak si Exocage-nya. Iya, lagi off-road capek-capek, aduh pegel gua nyos udah merah nih. Ngecap di sini ya. Ini pipa knalpot sama Jeep. Sebenarnya sih nggak perlu ya dibikin tinggi gini ya. Dan sebenarnya di bawah sini aja kayak dulu juga aman-aman aja nih. Gitu nih, cuman dibikin begini biar lucu kali. Yoi. Yoi. Lumayan nih kalau nyamber. Nyos. Masih ada tulisan aus panas. Iya. Hot. Lo mau mana? Mesin. Oke. Kita ke mesin. Oke nih, sekarang ke bagian mesin. Mesinnya udah upgrade. Ternyata udah ganti. Udah nggak pakai mesin aslinya CJ7, udah ganti pakai punyanya Cherokee. AMC 242. 4000 cc. Pantesan tadi bawa jerigennya banyak banget. Iya makanya. Punyanya, ini kayaknya punya Cherokee yang country deh. Sepertinya. Ya kita harus tanya ke ownernya sih. Terus tapi udah, kalau mesin sih tampilannya standar ya. Standar aja. Terus ada tower shocknya kalau di dalam engine bay-nya buat karena dia udah pakai coilover. Ada strut bar-nya dan dipasangin ini nih, dipasangin kipas. Ekstra kipas. Biasanya ekstra fan. Iya kan, Cherokee biasa mesinnya panas. Tapi emang berasa sih, tadi gua bawa ke sini mesinnya panas sobat Jeep. Kalau dingin dalam kabin nggak nyala dong? Iya, kalau dingin. Kulkas dingin. Bagian dalamnya? Ayo, cepat interior. Lihat, kita belum lihat. Joknya Rin. Yes. Semi bucket. Iya, karena bisa reclining. Terus ini roll bar belakang ternyata bentuknya masih kayak aslinya nih. Cuman ditambahin ekstra ke depan ya. Kedepanin di jadi 6 titik sampai ke bawah juga. Sampai ke bawah. Nah, itu kalau teman nanti lihat fuse-nya atau sikring dan relay sudah pindah ke bagian dashboard. Jadi kalau ada apa-apa gampang ya. Ya, standarnya teman-teman off-road. Dan ini yang tadi gue bahas Rin, buat kompartemen ya, tambahan ya. Door trimnya di custom, dibikin banyak sama kompartemen. Ini buat naruh botol minum seliter bisa nih. Di sini. Mungkin gede segini. Terus buat naruh multi tools, buat naruh dompet apa segala macam lah. Ya. Gitu. Untuk dashboard udah ada pengkasteman. Iya, dibikin dari aluminium. Terus guardnya ini udah pakai odometer, rata-rata odometer sini mas. Gauge-nya. Indikatornya buat mantau kondisi mesin dan lain-lain. Oke sobat Jeep, sekian dulu kayaknya ya review singkatnya Jeep CJ7-nya Bang Finan ini. Mumpung udah hujan, kotor-kotoran. Nah, kita mau coba, kita udah cobain kering ya? Iya, cobain kering udah, sekarang kita nyobain yang pas basah. Mumpung hujan, kita tinggal bawa pulang. Kayak waktu itu, lu suruh nyuci. Iya, jadi Om Finan ini bikin mobil ini konsepnya nggak harus mahal maksudnya. Iya. Selama masih bisa di custom, semua di custom bikin sendiri. Kecuali yang nggak bisa bikin. Ya kayak ban, queen, itu kan mesti beli. Iya mesti beli. Kalau bumper, kaki-kaki, apa kayak shock breaker lah. Iya, shock breaker aja. Padahal bisa beli loh. Tapi ya bikin, temen kita yang bikin. Bisa. Iya. Gitu. Jadi emang berangkat dari bengkel custom Harley, sekarang bikin mobil off-road custom. Gitu. Semuanya custom. Oke. Ya. Bip, kayaknya cukup, udah makin deras. Udah makin deras ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe, komen di bawah gimana pendapatnya soal mobil ini, dan kita bikin video apa berikutnya. Dan yang pasti hidupin loncengnya kalau ada video baru, jadi pada tahu ya, Sobat Jeep. Kalau suka boleh di-share ke teman-temannya. Yoi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kita main off-road. Kesini.